Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami tetap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan biar Engkau Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Yang haus Tuhan Engkau. Engkau puaskan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar mulut kami Tuhan boleh terpuji namamu. Besarkan nama Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, banyak pemulihan terjadi, mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami Tuhan memuji-Mu Tuhan di tempat ini.
kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi ingat baik-baik, berkat itu bukan hanya diukur oleh hanya cek. Ya, yang di rumah juga, tetapi banyak hal Tuhan memberkati kita semua. Ukurannya itu tidak terbatas, sesuatu yang dahsyat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Saudaraku. Amin. Sekali lagi. Apa kabarnya, Saudaraku? Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Selamat memasuki bulan Desember, ya. Ini minggu pertama di bulan Desember. Dan saya percaya bulan Desember ini penuh dengan keajaiban. Bulan Desember ini penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terjadi, yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Miracle, keajaiban itu Tuhan akan berikan buat kita semua. Makanya ada film Miracle of Christmas. Ya, itu bukan sekedar film, tetapi banyak orang merasakan keajaiban di bulan Natal ini, ya, karena Sang Penebus, Sang Pencipta itu lahir, ya, dan kita boleh memperingati dia dengan begitu meriah, puji Tuhan, ya. Namun the real life-nya sebuah hari-hari ini adalah hari-hari yang serba susah. Ya, tadi saya belum sempat ngobrol nih sama seorang pengusaha yang hadir pada hari ini. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Biasanya suka ngomong di online ya, tapi puji Tuhan bisa hadir pada hari ini di onsite. Dan hari-hari ini serba susah. Yang susah cari kerjaan, ya, yang mulai-mulai cari kerjaan susah. Yang cari duit, siapa yang suka cari duit? Semua orang cari duit ya. Susah cari duit juga. Ya. Yang punya usaha banyak yang gulung tikar, ya, bukan tikar gulung, tetapi bangkrut, ya. Dan memang keadaannya seperti itu, apalagi di kota-kota metropolitan, di Jakarta, ya, di Surabaya, di Bandung, itu persaingan lebih ketat lagi. Bukan hanya di Sukabumi, tapi di kota-kota besar, dan bukan hanya di Indonesia. Saya sering ngobrol sama beberapa kawan saya yang sudah ada di Amerika, yang sudah ada di New York, di Philadelphia, di mana-mana dengan teman-teman saya dan juga dengan hamba Tuhan. Saya sering sharing gimana keadaan di sana sekarang, real life-nya kayak apa. Susah banget ya. Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Karena memang gaji di luar negeri mungkin besar ya, tapi pengeluaran pun besar. Daya beli masyarakat buktinya begitu menurun ya. Dan juga harga-harga barang naik, dan juga ditambah dengan situasi politik dunia yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, apalagi dalam keadaan perang. Semua terdampak, ya, termasuk di Indonesia juga mau menuju ke pesta demokrasi, tapi kita terus berdoa agar pesta demokrasinya benar-benar kondusif ya, karena di lapisan-lapisan atas menengah ini udah agak-agak gak baik gitu ya. Tetapi kita berdoa, dengan doa semuanya akan dikontrol oleh Tuhan, ya. Amin, Saudaraku. Ya. Dan betapa kita di saat-saat seperti ini, Saudaraku, kita membutuhkan Tuhan. Betul gak? Ya. Coba sama-sama katakan, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Ya. Agar apa? Agar perkara-perkara ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya sempat sharing dengan satu jemaat tadi bahwa perkara ajaib itu makanya disebut miracle, pertolongan ajaib, ya. Itu bukan datang dari manusia, tapi datangnya dari Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya. Sebab itu pada hari ini saya mengangkat tema tentang mengalami mujizat setiap harinya. Experience miracle every single day. Itu bahasa Inggrisnya. Kenapa harus setiap hari? Jadi miracle itu kita rasakan bukan ketika misalnya saudara sakit cancer, sorry disembuhkan oleh Tuhan, itu miracle. Bukan hanya itu, atau saudara tiba-tiba punya uang yang banyak, saudara bisa beli rumah, bisa beli mobil, wah itu miracle dalam keuangan saya. Enggak, bukan hanya itu. Miracle itu, keajaiban itu, mujizat itu harus dialami setiap harinya. Saudara harus mengalami itu. Ya. Amin. Bukan satu hari yang bilang. Setiap hari kita harus mengalami mujizat itu. Dan karena itu Tuhan siapkan buat kita orang-orang percaya, Saudaraku. Itu fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami mujizat setiap harinya?
di Alkitab sudah diberikan petunjuk. Ya, saya hari ini mengambil dari 4 perikop bahwa miracle itu terjadi kalau kita menuruti firman Tuhan. Ya, yang pertama, bagaimana mujizat itu terjadi? Harus memiliki iman. Katakan sama-sama, memiliki iman. Iya. Saya kasih contoh tentang iman yang memindahkan gunung. Ya, kita akan baca dulu di dalam enggak satu perikop karena terlalu kelamaan. Jadi saya ambil pokoknya ya di dalam Matius 17 ayat 20. Di pokok firman Tuhan ini menceritakan tentang iman yang memindahkan gunung. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-20. Dapat ya? Kita lihat di screen aja semua. 1 2 3. Ya, berkata kepada mereka, karena aku akan percaya sebab aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sawi saja, maka dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan akan mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Ya. Nah, ayat ini, apakah ayat ini hanya sebagai ilustrasi memindahkan gunung, nanti kita akan lihat ya. Tapi ayat ini berkata bahwa bukan tentang besarnya iman, ya, tetapi harus punya iman. Karena di sini katakan kalau kamu punya iman, itu yang pertama, sebesar biji sawi saja. Jadi ukurannya buat Tuhan nggak penting. Mau imannya kecil, mau imannya gede, Tuhan kasih parameternya yang paling kecil. Biji sesawi itu seru. Ukurannya hanya setengah butir, setengah dari butiran beras. Saudara tahu beras itu setengahnya, itu yang paling besar, itu biji sawi. Jadi buat Tuhan ukuran iman nggak jadi tolak ukur. Tetapi punya iman nggak, gitu, ya. Itu arti dari ayat ini. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pada waktu itu tuh, dikatakan ada gunung di situ. Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, jadi ketika kita punya iman, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Nah, ada kisah, saudara, ya, namanya Gunung Mukatab. Saudara, ada yang pernah ke Israel? Beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbahkan ini, ya. Cerita detailnya, saya gak cerita detail, tapi gini, pada waktu dulu di daerah situ, di daerah Mesir ya, itu ada khalifah-khalifah yang akan mengusir orang-orang Kristen yang ada di sana, ya. Nah, khalifah ini mengutip ayat ini, katanya di Alkitab ada bilang, kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindah akan pindah, kata khalifah itu. Kemudian orang-orang Kristen ini, kalau gitu sekarang buktikan imanmu. Kalau imanmu benar, maka kami akan mengalah dan kami akan percaya kepada Tuhan yang kamu sembah. Tapi kalau tidak benar, maka kamu akan dibunuh atau diusir dari Mesir. Ya, akhirnya mereka diberi waktu beberapa hari, dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu ini, di saat ditentukan waktunya, ya, untuk membuktikan iman kekristenan pada waktu itu, orang-orang yang di Mesir, mereka berdoa sama-sama. Tuhan kasihanilah kami, doanya seperti itu. Tuhan kasihanilah kami. Dan akhirnya mereka, ketika mereka berdoa, mereka sama-sama menyatukan iman mereka, disatukan imannya. Bukan iman satu orang, tapi iman dari seluruh orang Mesir yang akan dibunuh pada waktu itu. Mereka bersatu bersatu, pindah gunung Katam ini, pindah. Kurang lebih seperti saya dramatis ya. Apa yang terjadi? So? Gunung itu bukan pindah, terangkat. Gunung itu terangkat. Gunung itu terangkat sehingga ada celah-celah, sehingga ada matahari yang masuk dari arah sana, ya, dan gunung itu benar-benar seperti pesawat dan pindah ke sebelah barat sejauh 3 km. Luar biasa. Ini the real story, ya. Bukan hanya kisah isapan jempol. Karena kalau saudara nanti ke Israel, kalau bapak ke Israel, ajak-ajak saya. Kan mau ke Israel, kan? Nah, kalau ke Israel, di sana ada jejak-jejaknya bahwa gunung itu benar-benar pernah pindah. Dan dibuktikan oleh arkeolog semuanya bahwa cerita itu betul terjadi. Itu terjadi. Ya.
gunung itu pindah 3 km ke arah barat. Dan akhirnya orang Mesir gak jadi cemburuk, bahkan khalifah-khalifah itu banyak yang bertobat, banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini dari story-nya sebenarnya. Sama halnya ketika Yesus menyembuhkan dua orang buta. Ya, ketika Yesus jalan-jalan, dia melihat ada orang buta. Dan orang buta ini punya iman, sehingga disembuhkan. Coba kita baca di dalam Matius 9, ayat 28 dan 29. Matius 9, ayat 28 dan 29. Ya, ini tentang iman. Tadi kalau iman memindahkan gunung, sekarang iman yang menyembuhkan orang buta. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Jadi iman itu begitu penting, Saudara. Sehingga mereka disembuhkan. Kata pertama yang Tuhan katakan kepada dua orang buta ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dia melihat, percayakah? Tapi untungnya dua orang buta ini mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Tuhan menjamah mata mereka dan sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kedua orang buta ini sembuh. Ya. Tidak diceritakan bagaimana, tapi Yesus menjamah, ya, dengan caranya kedua orang buta ini sembuh. Ya. Jadi dari kedua hal contoh dua perikop ini seru, kita perlu perhatikan bahwa ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, seru, masalah kesehatan kita, masalah keuangan kita, masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, percaya kepada Tuhan. Kita harus punya iman, seru. Seolah-olah masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu seperti gunung yang besar. Tetapi Tuhan katakan apa? Ketika kita berdoa, kita percaya gunung itu akan pindah. Masalah-masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara percaya? Amin. Amin. Sama-sama katakan, miliki iman. Miliki iman. Tidak sebelahnya miliki iman. Miliki iman. Itu yang pertama, Saudara. Agar mujizat terjadi, ya. Agar mujizat terjadi. Tetapi ada lagi, bukan hanya karena iman. Bisa karena iman, tetapi yang kedua, mujizat terjadi dan kita akan alami setiap hari karena belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan, ya. Ketika Yesus merapatkan perahunya pada waktu itu, Yesus melihat banyak orang sakit dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan banyak orang sakit. Kita akan baca ayatnya dalam Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ketika Yesus ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi di sini ditekankan bahwa karena belas kasihan Tuhan, orang-orang disembuhkan. Melihat nih, banyak orang-orang buta, banyak orang-orang yang sakit, yang banyak orang-orang yang lumpuh berkumpul. Dia tergerak oleh belas kasihan. Lalu mujizat terjadi. Ya, jadi yang kedua bukan karena iman, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Mujizat itu bisa terjadi, ya. Ada cerita lagi di dalam Lukas, ya. Banyak perikop yang kita bahas, tapi beberapa ayat yang saya baca. Ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, pernah dengar semua ceritanya? Ada yang baru yang belum pernah dengar? Ada yang baru di atas yang belum pernah dengar tentang 5 roti, 2 ekor ikan? Udah pernah dengar semua, ya. Nah, kita akan baca dalam Lukas 9 ayat 13. Maksud saya kalau ada yang belum pernah dengar, nanti kajian tolong kasih tahu ceritanya kepada yang di atas yang belum pernah dengar. Oke, Lukas 5 ayat 13. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi dia berkata kepada mereka, kamu harus mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami dengan diri mereka makan. Kecuali kalau kami memilih tanya pada waktu Yesus berkhotbah itu banyak orang mengikuti Yesus ke atas bukit dan di situ kumpul kurang lebih 5.000, ada yang disebut ada yang 4.000, ya, laki-laki
belum perempuan, belum anak-anak. Terus ketika dia Yesus sudah khotbah, dia melihat timbul belas kasihan. Ya, dia melihat kayaknya pada lapar ya. Gitu kan. Nah, di sini juga kalau saudara udah dengar khotbah dan ibadah pada lapar. Iya. Ah, apa enggak? Ya saya lihat, ya saya sebelum dia mengatakan iya, saya lihat perutnya dia bilang iya. Nah, itu pada lapar. Nah, itu juga Yesus. Yesus kan kalau khotbah enggak sebentar, Saudara. Lama. Yesus khotbah lama. Katanya bisa 2-3 jam. Ya, ada apa teologis yang mengatakan bisa 2-3 jam. Di situ kan enggak ada doa dulu, enggak ada praise and worship dulu, itu cuma khotbah. 2-3 jam, tapi semua orang melohok gitu. Melohok sama gitu. Ah, gitu ya. Tapi sampai celangap enggak gitu ya. Nah, orang kan kalau serius mendengarkan firman Tuhan pasti lapar, ya. Tuhan melihat nih. Melohok ya. Ya melohok, kata melohok lah. Lapar. Lapar. Ini yang murid-muridnya. Murid-murid, kasih mereka makan. Murid-muridnya, ya apa aja nih Tuhan. Makan dari mana? Catering. Susah kan? 5.000 orang. Ya. Terus, Tuhan Yesus bilang, pokoknya kasih makan. Ya. Terus, pokoknya di situ ada sebuah, kayak seperti candiwara, seperti itu. Dan akhirnya ada yang menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan Yesus memberkati dan akhirnya terjadi satu mujizat. Tapi diawali oleh belas kasihan Tuhan. Dia melihat orang-orang banyak itu pada lapar dan dikasih makan. Ya, dan mujizat itu terjadi ketika belas kasihan Tuhan diawali oleh belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya semua orang yang berkumpul 5.000 orang itu dan ditambah anak-anak, apalagi anak-anak kan suka makannya banyak ya, itu semuanya makan sampai kenyang dan ada sisanya 12 bakul. Jadi Tuhan ketika Tuhan ada belas kasihan terjadi mujizat, terjadi pelipat gandaan. Bahkan ketika belas kasihan itu Tuhan itu terjadi buat saudara dan saya, di sini dikatakan ada sisanya berapa bakul? Kalau yang ceritain 12 bakul itu melambangkan satu kelimpahan. Jadi ketika belas kasihan Tuhan itu terjadi buat kita, maka kelimpahan juga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu akan terjadi itu karena belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi ketika Tuhan melihat orang-orang lapar, ya, wow, ya, waktu itu udah malam lagi. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kamu harus memberi mereka makan. Akhirnya mujizat terjadi. Mereka makan sampai kenyang dan sisanya 12 bakul itu melambangkan satu kelimpahan yang terjadi ketika belas kasihan Tuhan terjadi atas kehidupan kita, ya. Jadi saudaraku, kita harus minta kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihan kepada kami, ya. Firman Tuhan juga di Alkitab banyak diterangkan tentang doa. Ketika kita berdoa, kita minta belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan melimpahkan belas kasihannya untuk kita, maka terjadi mujizat. Tapi jangan minta belas kasihan orang, ya. Duh, saya lagi nggak punya duit dong, minta tolong sama teman, minta tolong sama keluarga, minta tolong sama sahabat atau teman dekat. Itu ketika kita minta belas kasihan sama manusia, itu kadang-kadang mengecewakan, bisa dibully dan juga bisa memalukan nama Tuhan, ya. Oleh sebab itu ketika saudara ada dalam masalah kesehatan saudara mungkin, atau masalah keuangan saudara, masalah keluarga saudara, masalah pekerjaan, minta belas kasihan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan segera menolong dan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan minta belas kasihan Tuhan. Tengok kiri kanannya. Minta belas kasihan Tuhan. Coba bilang dulu, minta belas kasihan Tuhan. Terus bilang lagi, jangan minta belas kasihan gue. Kalau saudara nggak punya uang, jangan pinjam duit dong. Jangan, ya. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, agar mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, seru, ya. Sekali waktu Yesus berjalan bersama-sama muridnya, ya.
Terus dia butuh duit. Ketika Yesus berjalan sama murid-muridnya, dia dengan satu orang muridnya, bukan murid-muridnya, dia butuh uang. Terus muridnya gak punya uang, Tuhan Yesus juga gak punya duit. Terus dia, Tuhan bilang gini, coba kamu mancing, nanti di mulut ikan itu ada uang, cukup untuk kita berdua. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ketika Yesus berjalan dengan muridnya, akan terjadi mujizat. Demikian pula kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menerima mujizat. Ya, itu salah satunya tentang duit. Jadi, saudara ingat, ketika saudara gak punya duit, jangan, coba ya gue jalan sama orang-orang. Coba ya gue berteman sama orang-orang kaya, pasti gue kecipratan. Jangan, saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan, dia pasti akan cukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, yang saya mau bahas dalam Lukas 5 ayat 5. Coba sama-sama baca. Tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menggunakan segala. Ini perikop tentang Simon Petrus yang sebagai nelayan, dia menjala ikan, ya, nyari ikan di laut. Nah, dalam perikop ini gini, Petrus tuh udah nyari, dia punya pengalaman karena dia seorang nelayan yang handal, ya, dia punya pengalaman. Tapi pada waktu itu kenapa di malam itu dia nggak dapat hasil sama sekali, nol. Apa yang dia kerjakan semalaman dia nggak dapat apa-apa. Saudara pernah nggak ngelakuin apa sesuatu tapi kayaknya nggak mencurai apa-apa gitu? Pernah nggak? Gak yang sepi, nggak ada yang masuk, misalnya nggak ada yang beli gitu kan. Terus pekerjaan saudara kayaknya udah saudara lakukan tapi kok nihil hasil. Itu banyak dialami, ya. Nah, ketika Simon Petrus mengalami hal itu, Yesus datang di pagi-pagi, ya. Si Simon Petrus lagi membersihin jalannya lagi diperbaiki lagi supaya dia bisa melakukan kegiatan tersebut di lain hari, ya. Yesus bilang, dia sebutnya Simon, ya. Simon, maukah engkau berjalan bersama dengan aku lagi? Ya, seolah-olah Tuhan bilang seperti itu. Terus Simon Petrus bilang gini, Guru, setelah sepanjang malam aku bekerja keras dan tidak bisa menangkap apa-apa, nggak ada satu ikan pun yang bisa ditangkap. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang gini, maukah kau berjalan bersama dengan aku? Oke, kalau kayak gitu, ya. Simon bilang, oke, kalau gitu, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala. Sampai di situ dulu. Ini kan kalau kita lihat dari pengalaman Simon Petrus menjala, itu harusnya di malam hari. Tapi ini di pagi hari, di siang hari, Tuhan Yesus ngajakin lagi ngambil ikan. Ini secara logika nggak mungkin terjadi, ya. Secara logika nggak mungkin dapat. Tapi Simon bilang karena Tuhan yang menyuruh, ya udahlah, oke. Okay. Mungkin dalam hati kecilnya, kok ini di pagi hari suruh ngambil ikan, itu malam aja udah gak dapat apa-apa, ya, apalagi di siang hari. Tetapi ketika Simon melakukan tersebut, ya, berjalan bersama dengan Tuhan, ya, dia menebarkan jala. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ketika ditarik, itu ikannya banyak sekali. Dikatakan dalam ayat-ayat yang lain, jalannya hampir koyak, hampir robek tuh. Karena saking banyaknya, ya. Di sini Tuhan mau menunjukkan ketika Petrus berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Ya, oleh sebab itu jangan kita jalan sendirian. Kalau jalan sendirian kita gak akan bisa dapat apa-apa. Seringkali kita, pakai kekuatan kita, kehebatan kita. Tetapi Tuhan katakan pada hari ini, mujizat itu akan terjadi ketika kita berjalan bersama dengan. Oleh sebab itu setiap hari kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, mari biarlah hidup kita akan terus minta dalam tiap-tiap hari, Tuhan, engkau berjalan bersama dengan aku, maka mujizat kita pasti alami. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita, ya. Kita akan alami mujizat setiap hari. Kita akan alami mujizat setiap hari. Yang pertama, kita harus memiliki iman, ya, harus punya iman.
Ya, maka mujizat terjadi. Bahkan gunung yang besar sekalipun, masalah-masalah yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit yang kita hadapi, kesehatan kita memburuk, Tuhan akan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi apa? Ya, minta belas kasihan Tuhan. Ya, ketika Tuhan berbelas kasihan, maka mujizat terjadi, bahkan kelimpahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami mujizat. Amin. Aku takut, amin. Engkau menopangku, haleluya. Di saat ku gentar, kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, ini seringkali kita hadapi, kita rasakan. Membuat kita takut, keuangan kita membuat kita takut, keluarga yang berantakan membuat kita takut, pekerjaan yang tidak baik membuat kita takut. Tetapi ingat pesan firman Tuhan pada hari ini, masih ada mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yes, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Yes, terima kasih.
buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kita mampu keselamatan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus nanti di dalam awan yang permai, dan kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami percaya, kami yakin Tuhan Yesus, ketika kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, mulai hari ini kami akan melihat, sepanjang hidup kami kami akan melihat dan kami akan merasakan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami percaya firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami yang datang pada hari ini dengan sakit penyakit apapun juga, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, karena itu janji Tuhan buat kami semua yang membutuhkan pertolongan dalam ekonomi. Tuhan segera pulihkan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa dan yang membutuhkan Tuhan semua masalah kami, Tuhan Yesus, yang untuk jawaban semua masalah kami. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga semua masalah apapun juga, kurung-kurung masalah itu akan pindah dan Tuhan akan bereskan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, amin. Diberkatilah kesehatanmu, amin. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, amin. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Thank you.